Kip Sabdo, tadi lagi ngapain tuh si Kip Sabdo? Saya ritual terakhir. Ya. Di ketum DPR ini. Ya. Ketum DPR ini. Ya. Berarti bersih begitu. Ya. Jadi aku sudah ngecek anak ya. Buah saya di sini. Ya. Mulai Ratu Selatan, Nyai Roro Kidul. Ya. Terus Jin Kayana. Ya. Dan yang lain-lain ya. Sudah ada di dalam maupun sekitarannya. Ya. Dalam maupun sekitarannya. Ya. Jadi untuk mengamankan ya. Tanggal 20 ya. Pelantikan Joko Widodo. Ya. Tuh. Menurut Kip Sabdo gimana pelantikan Pak Jokowi sebagai presiden yang kedua kalinya? Apa yang saya lihat ya. Memang harus ada pengawalan secara spiritual. Ya. Ini yang saya taruh di sini ini komplit sudah. Ya. Mulai nyari Nyai Roro Kidul, Nyai ya. Blorong, ya. Jin Kayangan, ya. Dan yang lain-lain. Oh. Ya, jadi mantap sudah. Sudah. Menurut Jokowi ya. Pasti dilantik. Pasti dilantik. Pasti. Enggak ada halangan. Enggak ada halangan. Enggak ada halangan. Nah, nanti yang menghalangi ya itu urusannya Ratu Selatan lah. Ratu Selatan. Oh, itu urusan Kip Sabdo gitu. Urusan ya? Saya. Itu urusan Kip Sabdo gitu. Urusan ya? Saya. Oh, Kip Sabdo yang beresin gitu ya. Saya akan beresin. Oh, Kip Sabdo di sini disuruh sama Pak Bapak Jokowi ya? Ya. Diperintahkan sama Bapak Jokowi untuk saya untuk mengamankan negara Republik Indonesia. Oh, NKRI supaya utuh, tidak ada perpecahan. Iya, gitu. Iya. Cuman situ aja, Kip Sabdo. Oke, Kip Sabdo.